Nah, teman-teman ternyata sudah terbukti membayar ya. Di sini sudah masuk Rp45.000 ke dalam akun bank saya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di bagian catatan keuangan ya. Kita bisa buka di bagian catatan keuangannya. Nah, di sini ada catatan keuangan, langsung aja kalian klik. Nah, di sini sudah sukses teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaftar langsung aja kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video saya. Nah, kemudian nanti kalian bakalan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di bagian sini kalian harus daftarkan nomor ponsel kalian, kemudian kalian buat kata sandi, kemudian konfirmasi kata sandi. Nah, di sini silahkan kalian tambahkan 12 tambah 2 sama dengan 14. Kemudian untuk ID perujuknya kalian bisa cek linknya di deskripsi video saya. Oke, kemudian langsung aja kalian bisa klik di bagian daftar. Karena di sini saya sudah punya akun, jadi saya klik di bagian bergabung. Nah, di sini saya tinggal masukkan ya nomor ponsel, kemudian kata sandi, lalu kalian bisa klik gabung teman-teman. Oke, di sini saya berhasil login ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam akun saya teman-teman. Oke, jadi di sini ada 4 menu, ada pusat pribadi, kemudian ada hak agen. Kemudian di sini juga ada produk rentalnya dan ada halaman depan teman-teman. Nah, kita ke pusat pribadi terlebih dahulu. Oke, di sini kalian bisa klik di bagian pemegang kartunya. Kita harus mengikat kartu bank kita terlebih dahulu ya. Kalian pilih aja di bagian bank afiliasi. Nah, di sini banyak sekali tertera ya untuk bank-bank di Indonesia, teman-teman. Oke, di sini saya pakai bank BCA. Nah, kemudian di sini kalian bisa buat nama pemegang kartunya, teman-teman. Oke, jadi kalian buat nama kalian yang di kartu bank kalian. Kemudian di bagian nomor kartu banknya ini silahkan masukkan nomor kartu banknya. 460301. Nah, jika sudah benar langsung aja kalian bisa klik di bagian mengikat kartu bank. Oke, pengikatan berhasil teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mengikat kartu bank saya ya. Oke, kita kembali. Nah, teman-teman di sini kalian bisa juga membagikan aplikasi ini untuk mendapatkan penghasilan dari teman kalian. Oke, di sini kalian bisa klik di bagian salin alamat ya. Nah, di sini ada 6 alasan untuk berinvestasi di Pestas, kalian bisa baca sendiri. Oke, kita kembali lagi ke pusat pribadinya. Oke, jadi kalian bisa klik di bagian tingkat agen. Saya ingin menjadi agen ya. Nah, teman-teman, di sini sama saja dengan di bagian hak agen ini. Jadi di sini ada beberapa tingkat agen ya, mulai dari promotor proyek, kalian bisa klik. Nah, di sini untuk deposit harganya itu adalah Rp50.000 ya untuk menjadi promotor proyeknya. Untuk dividennya kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi untuk membelinya itu adalah kalian tinggal klik aja di bagian beli sekarang teman-teman untuk menjadi promotor proyeknya. Kemudian di sini ada pemimpin proyek, kalian klik. Nah, di sini untuk depositnya itu Rp250.000 ya. Kalian bisa lihat untuk dividennya di bagian sini. Langsung aja kalian klik beli sekarang. Oke, kemudian di sini ada manajer proyeknya, kalian klik untuk harganya 1 juta. Nah, di sini juga ada dividennya, kalian bisa baca sendiri ya. Langsung aja kalian bisa beli sekarang. Nah, di sini juga ada direktur proyeknya untuk harganya 3 juta, teman-teman. Langsung aja kalian bisa baca sendiri. Langsung aja kalian beli sekarang. Kemudian lanjut manajer umum wilayah, kalian klik. Nah, di sini untuk harganya itu 10 juta, untuk dividennya itu kalian bisa baca sendiri di bagian sini ya. Langsung aja kalian klik beli sekarang. Kemudian lanjut di bagian presiden daerah, teman-teman. Untuk harganya itu paling tinggi ya 20 juta. Nah, di sini permanen teman-teman validitasnya. Langsung aja kalian klik beli sekarang. Nah, jika misalnya kalian tidak punya saldo, kalian bisa ke pusat pribadi, kalian bisa melakukan isi ulang. Untuk caranya adalah kalian tinggal tambahkan di bagian sini, untuk minimumnya adalah 20.000 teman-teman. Misalnya kalian isi ulang 100.000, kemudian kalian tinggal pilih bank isi ulang atau OVO isi ulang ya. Langsung aja kalian klik salah satu. Nah, kemudian nanti kalian bakalan dikirim dengan sukses dan dibawa ke tampilan seperti ini. Di bagian sini kalian tinggal pilih virtual akunnya melalui CIM, Permata, Mandiri, Danamon atau BRI.
BI. Langsung aja misalnya Permata kalian klik. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian salin nomor rekening ke papan klik. Kalian bisa transfer ke nomor rekening ini ya, untuk nama rekeningnya yang ini Cigulo ini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara mengisi ulangnya. Jika sudah isi ulang nanti bakalan muncul di bagian sini untuk saldo kalian ya, teman-teman. Oke, kemudian lanjut di bagian produk rentalnya ini ya. Nah, di sini teman-teman ada dua produk yaitu turbin angin darat dan turbin angin lepas pantai. Nah, di sini kita bisa cek di bagian turbin angin darat ini. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian sewa sekarang, teman-teman. Nah, untuk harga sewanya itu adalah 10.000 per saham, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat masa sewanya 1 bulan. Nah, di sini kalian bisa menambah ya untuk saham kalian berapa yang ingin kalian tambahkan di bagian sini ya. Nah, misalnya kalian ingin beli satu saja, kalian bisa kurangi lagi. Nah, untuk sewa per saham 10.000, terbatas 5 sampai 1.000 saham. Masa sewanya 30 hari ya. Nah, di sini seperti itu. Langsung aja jika setuju kalian bisa klik di bagian sini, kemudian kalian klik sewa sekarang ya. Oke, kemudian kita lanjut, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman kalian bisa lihat lagi di produk rentalnya ini, di sini ada turbin angin lepas pantai. Di sini teman-teman kalian bisa klik lagi di bagian sewa sekarangnya. Nah, di sini untuk harga sewa per sahamnya itu adalah 100.000, teman-teman. Di sini ya kalian bisa tambahkan di bagian sini untuk sahamnya. Nah, di sini kalian bisa lihat terbatas 5 sampai 1000 saham. Untuk masa sewanya sama 30 hari. Langsung aja jika setuju kalian bisa klik di bagian sini, kemudian klik sewa sekarang, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa baca-baca ya untuk pengisian kendaraan listrik. Nah, di bagian sini kalian bisa baca. Kemudian teman-teman kita kembali di bagian angkutan juga ada nih. Nah, di sini kalian bisa baca juga ya. Kemudian pabrik minyak dan kimianya di bagian sini. Kemudian di sini juga ada arsitekturnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini kalian bisa juga masuk ke grup Telegramnya. Nah, di sini kalian bisa langsung klik aja ya logo Telegram itu, kalian masuk ke dalam grup Telegramnya untuk mendapatkan acara-acara terbaru dari aplikasi ini, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita bisa klik di bagian halaman depannya. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah. Di sini kalian bisa hubungi kami. Nah, di sini ada grup investor. Nah, di sini kalian klik, kemudian nanti masuk ke bagian sini. Nah, kemudian di sini juga ada layanan pelanggannya, kemudian di sini juga ada saluran pemecahan masalahnya, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal bergabung saja ya. Nah, di sini ada energi pesta strategi penghasilan. Setelah pengguna menyelesaikan pendaftaran, berpartisipasi dalam tugas pemula terlebih dahulu. Anda bisa mendapatkan voucher senilai 5.000 dapatkan digunakan untuk mengurangi pembelian level promotor proyek dan hanya perlu menginvestasikan 35.000 lagi, teman-teman. Lagi untuk memiliki promotor proyek. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga ada bonus waktu terbatas energi pesta. Untuk merayakan operasi uji coba resmi, kami telah mengadakan acara berikut untuk memberikan kembali dan mendorong pengguna untuk menyukai energi pestas. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan 30.000 jika kalian mengundang 50 pengguna untuk masuk ke dalam grup, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada hak agen ya. Nah, di sini kalian bisa scroll dulu ke bawah. Di sini ada jabatan dan gaji perusahaan pestas untuk promotor proyek tadi seperti ini. Sebenarnya ini udah saya bahas juga ya tadi. Nah, di sini ada komisi produk sewanya untuk bawahan generasi pertama 2%, kedua 2%, ketiga 2%, sama saja, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita ke pusat pribadi. Di sini gue bakalan coba untuk melakukan withdraw di aplikasi Pestas ini ya. Apakah terbukti membayar? Langsung aja di sini kalian bisa klik di bagian ambil uang. Nah, di sini ya untuk jumlah penarikannya itu biayanya itu adalah 10%. Oke, di sini saya bakalan tarik 50.000. Untuk minimum penarikan adalah 50.000 ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Oke, langsung aja kalian bisa klik di bagian tombol penarikan. Nah, di sini permintaan penarikan berhasil dikirim. Oke, di sini karena tadi biaya penanganannya adalah 10%, jadi di sini kita bakalan mendapatkan Rp45.000, teman-teman. Nah, jika sudah landing nanti saya bakalan kabarin lagi ya. Nah, teman-teman ternyata sudah terbukti membayar ya. Di sini sudah masuk Rp45.000 ke dalam akun bank saya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di bagian catatan keuangan ya. Kita bisa buka di bagian catatan keuangannya. Nah, di sini ada catatan keuangan, langsung aja kalian klik. Nah, di sini sudah sukses, teman-teman ya. Oke, teman-teman cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di-subscribe, like dan comment. See you the next video. Goodbye.